Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para teman-teman, menjelang malam ya. Semoga teman-teman diberikan umur panjang, dimudahkan rezeki, amin ya robbal alamin. Tak lupa pula saya memberikan salam kepada keluarga teman-teman dimanapun Anda berada, para teman-teman. Oke, para teman-teman, banyak nonton, banyak tahu ya, para teman-teman. Banyak tahu, banyak ilmunya ya. Di kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang yaitu tentang tanaman hias yang berderet di sebelah rumah, para teman-teman. Nah, di video kali ini bisa teman-teman lihat ya, tanaman-tanaman apa saja yang saya deretkan di pinggir rumah sehingga rumah tertata dengan bagus ya, para teman-teman ya. Sehingga rumah kita walaupun beginian jadi nampaknya lebih indah, lebih cantik, dihiasi dengan tanaman hias. Nah, para teman-teman, di sore ini kita melihat satu persatu, para teman-teman. Ini yang sudah saya taruhkan yaitu tanaman hias puring ya, para teman-teman. Dan kemudian dicampuri dengan tanaman hias. Nah, para teman-teman, luar biasa cantik-cantik para teman-temanku. Nah, ini bagus-bagus ya. Nah, warnanya ini bunganya lagi mekar-mekar semua, lagi sedang berbunga ya para teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, warnanya cantik-cantik tuh. Mantap kali. Ini tanaman hias euforbia para teman-teman. Nah, ini semua sedang berbunga ya para teman-teman ya, dengan warna yang memukau dan cantik dan indah. Ini sudah saya tata di sepanjang rumah dari depan sampai ke belakang para teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya para teman-teman ya, sehingga rumah kita dihiasi dengan tanaman hias para teman-teman. Ini yang warna wow keren para teman-teman, dan juga ini warnanya warna kuning agak putih sedikit ya para teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, dan ini juga semua masih dalam keadaan berbunga para teman-teman. Cantik sekali, sungguh menor-menor semua ini para teman-teman ya. Nggak bisa teman-teman lihat, wow keren, mantap sekali para teman-teman. Dan ini, nah, cantik-cantik para teman-teman, tak kalahnya dengan yang lain ya para teman-teman. Ini dihiasi dengan tanaman hias semua para teman-teman. Ini sampai ke depan semua ada diisikan dengan tanaman hias para teman-teman. Nah, sungguh cantik dan menarik. Nah, oke para teman-teman, ke depan juga dihiasi dengan tanaman hias anggrek. Dan juga dihiasi dengan tanaman hias gantung ya. Ini juga ada tanaman hias anthurium. Oke para teman-teman, sampai di sini dulu video tentang tanaman hias di pinggir rumah ataupun di sepanjang rumah. Oke para teman-teman, sebelum teman-teman mengakhiri video ini, jangan lupa di like yang belum di like, subscribe and comment para teman-teman yang belum memberikan subscribe. Semoga video ini akan bermanfaat buat teman-teman dan juga buat saudara-saudara kita semua dimanapun Anda berada. Oke para teman-teman, sampai di sini dulu di seri ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.